ribuan pelajar di Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi mengikuti kegiatan lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang digelar pemerintah Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi. Para pelajar yang terdiri dari tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, dan juga warga masyarakat di Kecamatan Warung Kiara begitu antusias mengikuti kegiatan lomba gerak jalan tersebut. Kegiatan start dimulai dari lapang desa Ubruk dan finish di sekitar pasar Cigombong dengan menempuh jarak sekitar 5 km melewati ruas jalan nasional Warung Kiara. Kegiatan ini merupakan rangkaian lomba yang diadakan Forkopimkam Warung Kiara dalam memperingati hari ulang tahun RI ke-77 setelah 2 tahun tidak dimeriahkan pelaksanaannya. Dengan kegiatan lomba gerak jalan yang didominasi para pelajar ini diharapkan dapat meningkatkan silaturahmi antar sekolah, sehingga mereka lebih mengenal sesama, serta ke depan mereka dapat mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan hal yang lebih positif. Setelah tahun pandemi bergerak jalan, ayo juga seru. Mudah-mudahan semuanya jadi juara. Amin. Di belakang pandem, ya. Alhamdulillah sekarang membludak pada peserta gerak jalan. Yang diikuti oleh SD, SMP, SMA, SMK, dan umum, dan ada yang peserta gerak jalan dari keunikan. Unik itu berbeda dari segi pakaian dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang bisa lancar. Alhamdulillah sukses. Ade Saiful Palapa TV mengabarkan.